di hari pertama bulan puasa ini, teman-teman, kita membawa dagangannya tidak begitu lengkap ya. Ini itu terlihat terlihat pada kosong atau tadi bawanya sedikit-sedikit, teman-teman. Tetapi di hari pertama puasa ini harganya pada melonjak semua. Harganya pada mahal, jadi kita belanjanya barangnya dapat sedikit tetapi duitnya cukup banyak, teman-teman. Ikannya itu ada ikan lele sama ikan tongkol ya. Itu yang sebelah ini lele sama ini ikan tongkol. Dan ini di sini ada ayam sama udang. Ini enggak begitu banyak, teman-teman. Ampun, Mbak Tri. Ini untuk harga blewah di awal bulan puasa ini juga cukup mahal, teman-teman. Tadi di pasar itu sudah 12.000 itu 1 kilo. Tapi memang kalau buah blewah ini ramainya atau keluarnya ini pada saat bulan puasa toh. Kalau di hari-hari biasa enggak keluar. Ini 9.000, Mbak Tri. Nah, ini garisnya di bawah. 6 garisnya di bawah. Jadi 9.000. 9 sama ini 4, 13 sama 4 17, 20, 23, 26, 26 ini 228, 28 sama 6. 28 34, 34 sama ini 4. 34 38 42. 42 kita bungkus dulu. Oke, sudah kita bungkus belanja 42.000 dari Ibu E. Ini di hari pertama puasa yang biasanya kita bawa jajanan atau kue-kue di meja. Ini kita ganti, teman-teman, kalau di bulan puasa. Ini kita membawa kolang-kaling. Kolang-kaling, ini kolang-kaling juga. Ini ada dawet ayu, teman-teman. Ini ada agar-agar, ini ada cendol dawet, ini ada irengan itu apa ya, cau, dan ini juga ada biji selasih, ini juga ada rumput laut, ini dawet ayu tadi, ini ada durian, teman-teman ya, durian juga. Ini ada tape. Ini ada roti. Aduh, hujan, teman-teman ya. Ini saya tutup dulu yang sebelah sini ya. Hujan. Biar nggak kehujanan, ini tak tutup dulu. Tutup dulu. Tambah deres, teman-teman. Aduh, ini gimana ini? Tambah deres, kita istirahat dulu lah, nunggu reda. Nanti kita lanjut keliling. Yang di belakang itu tempe masih, tahu, ikan pindang. Ini yang kotak ini ada duku, teman-teman ya. Duku. Jadi memang kalau di awal bulan puasa seperti ini, harga-harga emang lagi melambung banget ya. Yang harga ayam di hari ini tadi kita kena harga 36.000, teman-teman. 36.000 itu di harga bakul ya. Tapi kalau untuk eceran lagi mungkin bisa 38 itu. Bahkan yang di beberapa hari kemarin itu sempat harga 40.000, teman-teman. Jadi kayaknya sudah menjadi rutin atau kebiasaan ya, menjelang bulan puasa itu pasti harga-harga pada melambung, pada naik semua. Nah, ini teman-teman yang tadi ya, untuk dagangan di bulan puasa itu yang laris itu seperti ini, teman-teman ya. Gunting ini kene, gunting ini kene kono.